Action. Apa kabar? Sekarang aku udah di hari yang spesial lagi. Kira-kira hari ini kegiatannya ngapain aja? Nanti aku nyusul, tungguin. Kanca. Yoi bro, nanti nyusul situ. Pesen kopi. Kopi manis, pahit. Kanca udah pada nungguin. Aku kalau kayak masuk ke kampung tuh kayak langsung nge-friend gitu loh, bawaannya tuh gitu. Ya nggak bro? Dari tadi aku ngomong dulu, tapi aku nggak ngasih tahu ya di mana ya. Nggak ngasih tahu. Aku sekarang lagi ada di Alas Purwo, Banyuwangi. Sumpah tempatnya pol, keren banget. Kita bakalan basah-basahan nanti di laut, terus bakalan sampai malam di sini di hutan adegannya. Doain semoga lancar syutingnya ya. Terus nggak aneh-aneh, ya. Kamu gimana sih? Itu teman-teman kamu gangguin aku. Nah, kasih tahu dulu. Ngut. Ya jadi doain ya dan ikutin terus kegiatannya. Dadah. Sih mas, ya. Itu kelihatannya masnya bawa apa tadi? Ini ketapel. Oh, ketapel itu buat apa mas? Nah ini buat nakut-nakutin monyet. Oh monyet itu takut sama ketapel? Iya. Tapi nggak dikasih peluru mas, soalnya kalau dikasih peluru kan apa itu bahaya. Jadi cuma suaranya aja sudah takut, dengar suaranya aja sudah takut. Oh gitu, emang ada cerita apa? Nah mungkin monyetnya mungkin trauma. Oh trauma? Iya, mungkin dulu pernah dikasih peluru, batu, mungkin terkena monyetnya. Oh jadi sampai sekarang? Iya sampai sekarang. Kalau dengar suara ketapel takut? Takut. Contoh-contoh suaranya gimana? Kalau itu nggak ada isinya kan? Nggak ada, suaranya kayak gini aja. Nah, itu sudah takut, sudah takut. Sudah pergi? Sudah pergi ya. Wah suhu ini. Mas, berarti monyet-monyet itu suka bergosip. Kan yang diketapel kan mungkin monyet yang mana, kok semuanya pada bisa takut? Ya mungkin iya, soalnya kan sifat dari monyet itu kan kelompok sifatnya. Nggak soliter, kelompok, ya. Bergerombol-bergerombol gitu. Oh bergerombol. Berarti kalau ada orang yang bergerombol terus gibah, berarti kayak aku nggak ngomong. Aku pohon cemara. Kan biasanya suka ada yang misalnya orang ambil nih handphone. Kalau handphone jarang, pokoknya nggak berbau plastik. Maksudnya itu kalau handphone ditaruh di dalam plastik, mungkin plastiknya ambil. Dia kan ngertinya di dalam plastik itu pasti ada makanan, kayak gitu. Misalnya ada yang keambil nih, kayak, biasa kan dikumpulin tuh di satu tempat sama dia. Iya, biasanya di tempat sampah itu diacak-acak tuh cari yang berbau plastik, diacak-acak tuh cari sisa-sisa makanan. Buka tutup botol juga bisa monyet di sini. Iya. Gini? Iya, buka bisa. Sudah kayak terlatih di sini tuh. Jadi belum ada yang kayak handphone diambil. Enggak, kalau handphone enggak, terutama makanan. Cuma makanan aja. Ya. Tapi kalau tas aman? Tas aman. Yang penting jangan plastik. Iya, jangan plastik. Oh, tadi masukin plastik. Iya. Oke, Dimas jagain aku, jangan kemana-mana. Oh iya, aman. Kita dijagain, sekarang kita mau istirahat dulu. Ini base camp-nya. Pantai, dilarang keras berenang di laut. Sudah banyak korban tenggelam terseret arus pecah di Palungan. Jangan sampai ada anak Anda. Iya, enggak. Kita enggak berenang di laut. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Tiara Timothy Raflesia Lordi Bunga Bangke. Ikuti terus keseruan kita di My Trip My Bencong. Salah. Wah, aku manusia apa? Ini kita mau ke pantai apa hiking ya? Iya, kayaknya kita mau hiking. Tadi kan abis hiking terus ada pantai ya, kita kan free orang ya. Oh, jadi langsung aja udah nyebur gitu basah-basah sepatunya ya. Tapi aku sekarang berkaki tiga. Oh, aku bisa kaki tiga? Ini. Itu apa? Gundal gandul. Tolong. Kalau cowok tuh gini jalannya ya, gundal gandul gitu. Ya enggak lah. Tadi sih kalau kita di situ itu batu yang tadi kita itu udah tenggelam tahu. Baru? Lihat batu yang kita pijak itu udah tenggelam. Ih benar-benar kita telat dikit tadi udah. Tadi aku sampai pas acting tuh gagap karena mikirin kayak ini mau pasang. Yeay, pantainya selesai. Walaupun aku di
makan laut. Makan nanti laut. Kamu lauknya laut dong. Iya. Oke. Okay. Ikutin terus ya. Jangan bosen-bosen. Seneng ya kalau syuting sama komika ya. Kita tertawa terus. Tertawa terus ya. Kita kenyang haha. Iya. Coba coba Cok hari ini coba. Lo yang ketawa, gue yang depresi. Roll and action. Bisa. Umur ya. Besok kita masuk rumah, calling jam 1, ambil 2 scene siang, sisanya malam semua. Itu. Dari gue itu aja. Ada koreksi untuk hari ini, Mas Arsat? Gak ada ya? Karena DOP gue udah sakit juga. Yaudah ya, boleh istirahat, pulang. Thank you for today. Om Tono tutup dulu, Om Tono. Ntar kok, Om Tono tutup doa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Terima kasih pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan scene-scene yang lumayan rada berat. Mudah-mudahan apa yang menjadikan kegiatan kita pada hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat, berkah dan barokah. Kita besok masuk set rumah. Terima kasih kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.